Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Statement saya ini berkenaan dengan konferensi meja bunda, karena disitulah Bung Hatta, Sultan Hamid II, dan Perdana Menteri Marzuki Effendi menjadi tokoh kunci di KMD. Perjalanan KMD harus digambarkan secara tuntas, karena saat ini masih banyak orang yang belum memahami peranan KMD dan juga tokoh Hatta dan tokoh Sultan Hamid II. Bung Hatta sebagai Ketua Delegasi RI pada KMD menulis, KMD dibuka di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949. Pada tanggal 29 Oktober 1949, KMD berakhir dan konstitusi RIS diparaf di Scheveningen. Banyak tulisan yang menyatakan KMD berakhir pada tanggal 2 November 1949, padahal pada tanggal 2 November 1949 itu Bung Hatta berangkat kembali ke Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda kepada RIS. Kerajaan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana dan RIS diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Pada tanggal 27 Desember 1949 itu, di Jakarta dilakukan penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda atas Indonesia yang dilangsungkan di Istana Merdeka oleh Gubernur Jenderal Harvey Lufink kepada pemerintah RIS yang diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX disertai penurunan bendera merah putih biru dan dikibarkannya bendera merah putih. Perlu dicatat bahwa KMD merupakan suatu tactical move dari Bung Hatta. Hal ini ditegaskan pula oleh Hasan Muirayuda pada master thesisnya di Fletcher School of Law and Diplomacy tahun 1992, yang tentu merupakan bentuk diplomasi yang sangat tinggi dari Wakil Presiden RI Muhammad Hatta. Bagi Bung Hatta, yang sangat penting adalah melalui KMD kita dapat memperoleh pengakuan internasional PBB, sehingga lebih lanjut Indonesia dapat berkiprah dalam international affairs dan tactical move Bung Hatta itu dapat menuai hasil. Konferensi meja bundar melibatkan tiga pihak, yaitu pihak Republik Indonesia, pihak Belanda, dan pihak BFO, Bijeenkomst voor Federaal Overleg, mewakili negara-negara bagian ciptaan Belanda atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hye Van Mook. Pihak Republik Indonesia di KMB dipimpin oleh Muhammad Hatta, pihak BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Pihak Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsepe. Selain itu, perwakilan PBB sebagai penengah yaitu United Nations Commissioner for Indonesia, UNCI, dipimpin oleh Thomas Kingston Critchley. Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi disertai anggota-anggota delegasi yaitu Mr. Lu, Profesor Supomo, Dr. Lenina, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Siono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel Simatupang, dan Mr. Sumardi. Dengan demikian, perjanjian KMB merupakan keputusan resmi dari Republik Indonesia, BFO, dan Kerajaan Belanda. Terbentuknya RIS tidak saja merupakan keputusan bersama Indonesia-Belanda yang merupakan kelanjutan dari hasil konferensi Linggarjati 15 November 1946 yang diperkukuh dalam konferensi inter-Indonesia yang diselenggarakan di Jogja 19-22 Juli dan di Jakarta 31 Juli-2 Agustus 1949. Peserta konferensi inter-Indonesia adalah wakil-wakil pemerintah RI dan wakil-wakil negara-negara bagian BFO yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hye Van Mook. Konferensi inter-Indonesia itu merupakan usaha penyatuan pandangan untuk menghadapi KMB. Pada tanggal 2 November 1949, Muhammad Hatta dan beberapa anggota delegasi pulang kembali dahulu ke Indonesia untuk mendapatkan persetujuan hasil perundingan KMB yang masih diparaf saja dari Kabinet, dari Presiden, dan dari KMIP, KNIP, Parlemen Indonesia saat itu. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Hatta bersifat taat azas dalam kedinasan. Pada tanggal 18 November 1949, sidang Kabinet menerima persetujuan KMB. Pada tanggal 15 Desember 1949, sidang pleno KNIP dengan suara 226 orang menerima hasil persetujuan KMB dan 62 orang menolak, yang berarti perjanjian KMB disetujui parlemen dan dengan itu Republik Indonesia menerima perjanjian KMB. Pada tanggal 16 Desember 1949, di Kepatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden RIS Republik Indonesia Serikat.
Dengan suara bulat, Presiden Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS yang pertama dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS. Pengangkatan Bung Karno sebagai Presiden RIS yang pertama ini dilakukan di Bangsal City Hindir di Keraton Yogyakarta. Pada tanggal 27 Desember 1949, di ruang tahta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri RIS, dan Menteri Seberang Lautan Mr. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS, Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama-sama mengukuhkan tanda tangan mereka pada naskah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Sekaligus terbentuklah Uni Indonesia Belanda. Sultan Hamid II tidak pernah menghambat kelancaran jalannya KMB dan boleh dikatakan beliau ikut berjasa dalam melancarkan terwujudnya perjanjian KMB. Hasil kesepakatan KMB itu adalah pertama kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS. Kedua, penyerahan kedaulatan itu akan diberlakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Tiga, tentang Irian Barat akan dirundingkan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Keenam, tentara Kerajaan Belanda akan selekas mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL, akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. 7. Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin hak baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 8. Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda dari 1942. Hasil kesepakatan konferensi meja bundar, yaitu perjanjian KMB, tidak semuanya memenangkan pihak Indonesia. Indonesia tidak bisa menghindari konvensi internasional yang oleh UNCI masih dianggap berlaku. UNCI bertindak sebagai penengah jalannya konferensi. Ketika RIS bubar pada tanggal 17 Agustus 1950, saya tidak menemukan catatan sejarah bahwa Sultan Hamid II sebagai mantan pimpinan BFO berbuat menentang pembubaran RIS. Usia RIS tidak sampai 1 tahun karena cukup banyak negara-negara bagian dan rakyat negara-negara bagian menghendaki pembubaran RIS. Saya melihat terbentuknya RIS hasil KMI di satu pihak merupakan keterpaksaan sejarah. Eine historische Notwendigkeit. Di lain pihak, mengandung blessing in disguise, berkah tersembunyi, yaitu bahwa seluruh Indonesia menjadi tersatukan, meskipun belum termasuk Irian Barat yang masih akan diputuskan dalam waktu 1 tahun dari saat perjanjian KMB itu. Tactical move dari Bung Hatta memang mengenai sasaran, yaitu setelah RIS di Yogyakarta akan pindah ke Jakarta, Bung Hatta sempat mengatakan kepada Ibu Mr. Maria Ulfa Santoso, bahwa keadaan ini hanya sementara. Keadaan tidak akan berlangsung lama, nanti akan bergabung menjadi negara kesatuan. Demikian isi surat Ibu Maria Ulfa Santoso pada saya tahun 1980 yang kemudian surat itu saya muat dalam buku Bung Hatta pribadinya dalam kenangan Jakarta Sinar Harapan 1980, saya sebagai editornya. Hal ini berarti bahwa sejak semula Bung Hatta melihat RIS sebagai temporer saja. Lagi-lagi, tactical move Bung Hatta benar adanya. Perlu dicatat bahwa Bung Hatta yang menghasilkan perjanjian KMB, tetapi Bung Hatta pula yang menghendaki perjanjian KMB dibatalkan sepihak oleh Indonesia. Ketika pelaksanaan KMB di lapangan oleh Belanda tidak konsekuen, banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan, maka Bung Hatta mendukung Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dalam menghasilkan RUU pembatalan perjanjian KMB di parlemen tanggal 28 Februari 1956. Bung Hatta sempat menegur Bung Karno yang menolak menandatangani RUU tersebut. Mula-mula Bung Karno minta Mahkamah Agung untuk menilai dulu apakah RUU yang dihasilkan parlemen itu sah. 8 Maret 1956. Ketika Mahkamah Agung menilai bahwa RUU pembatalan perjanjian KMB itu sah, Bung Karno tetap saja masih menolak menandatanganinya. Baru setelah Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap digantikan oleh Kabinet Ali Sastro Amidjojo, Bung Karno bersedia menandatangani RUU yang sama itu pada tanggal 8 Mei 1956.
Bung Hatta menegur Bung Karno lagi dengan menyatakan apa yang dilakukan Presiden Soekarno merupakan perbuatan ganjil secara konstitusi, menandatangani RU yang sama yang pernah diajukan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa peran Sultan Hamid II di KMB tidak bisa diabaikan karena beliau mewakili BFO, satu dari tiga pihak yang berunding. Beliau tetap menjalankan peranannya dengan baik sampai KMB berakhir. Ketika RIS kembali menjadi negara kesatuan, Sultan Hamid II juga tidak pernah menghalangi perubahan ini. Beliau bahkan merupakan tokoh yang merancang gambar lambang negara Bhinneka Tunggal Ika untuk negara kesatuan RI yang kita gunakan sampai sekarang dan semoga seterusnya demikian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.